warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji hanyalah bagi Allah semata. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Begitu pula kepada para sahabat dan keluarga beliau yang mulia, serta seluruh pengikut risalahnya hingga akhir nanti. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya bulan Ramadan yang mulia ini akan terasa begitu singkat. Hari-harinya akan berlalu begitu cepat, meninggalkan kita penuh penyesalan jika tidak segera tersadar untuk mengisinya dengan berbagai kebaikan. Isyarat begitu dalam tentang hari-hari Ramadan kita dapatkan setelah ayat perintah kewajiban berpuasa, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Surat Al-Baqarah ayat 183-184. Hanya beberapa hari saja ketika ia tidak akan lebih dari 29 atau 30 hari. Karenanya tanpa mengetahui seluk-beluk dan keutamaan ragam amal dalam berpuasa, bisa jadi Ramadan yang singkat akan benar-benar begitu berlalu tanpa nyaris amal dan kenangan yang berarti. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setidaknya ada beberapa kunci sukses ke Ramadan yang jika kita menjalankannya dengan baik, insya Allah Ramadan yang akan kita jalani bisa lebih bermakna. Insya Allah kita bisa meneliti hari-hari Ramadan yang penuh amal yang baik yang disyaratkannya. Yang pertama, menghayati hikmah dan manfaat puasa. Jika kita seorang memahami maksud hikmah dan manfaat dari apa yang dilakukan, maka tentulah ia akan menjalankannya dengan ringan dan senang hati. Maka tidak begitu pula seorang yang berpuasa ketika ia benar-benar mampu menghayati hikmah puasa, maka ibadah yang terlihat berat ini akan dijalani dengan penuh kekhusyuan dan hati yang ringan. Di antara hikmah puasa antara lain adalah menjadi madrasah ketakwaan dalam diri kita, sebagaimana isyarat Al-Quran ketika berbicara kewajiban puasa, yaitu la'allakum tattaqun, agar semuanya engkau bertakwa, agar engkau bertakwa. Hikmah puasa yang lain adalah menggugurkan dosa-dosa kita yang terdahulu, sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat seputar keutamaan ibadah puasa. Hikmah puasa berikutnya tentu saja menjadikan kemuliaan tersendiri bagi muslim atau muslimat yang menjalankannya saat hari kelak. Jangankan amalan ibadahnya, bahkan bau mulut yang berpuasa pun menjadi suatu tanda kemuliaan tersendiri di akhirat nanti. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya, sungguh bau orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala
dari aroma kasturi, hadis riwayat Bukhari. Dengan memahami hikmah puasa yang begitu besar dan mulia bagi kita, maka insya Allah membuat kita lebih semangat dalam menjalani hari-hari di bulan Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun langkah sukses Ramadan yang kedua adalah mengetahui fiqih atau aturan-aturan dalam ibadah puasa. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang faqih atau ahli ilmu agama lebih ditakuti syaitan pada 1000 ahli ibadah tanpa ilmu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis di atas menegaskan bahwa kita tentang urgensinya beribadah dengan ilmu. Bahkan salah satu syarat di antaranya ibadah adalah ittiba atau sesuai aturan dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kaitannya dengan puasa, sungguh ibadah ini mempunyai kekhusyuan dalam aturan fikihnya yang berbeda dengan lainnya. Para ulama pun menjadikan bab puasa sebagai pembahasan khusus dalam fikihnya. Kita perlu mengkaji ulang, bertanya, dan mempelajari yang belum sepenuhnya kita yakini atau kita pahami, agar kita mampu menjalani ibadah ini dengan baik tanpa keraguan sedikit pun. Hal yang penting yang kita ketahui, utamanya tentang apa-apa yang dibolehkan, apa-apa yang membatalkan, siapa saja yang boleh berbuka dan apa konsekuensinya. Mari sempatkan dalam hari-hari ini untuk kembali mengkaji fikih seputar puasa. Tidak ada kata terlambat untuk sebuah ilmu ibadah yang mulia. Yang ketiga, menjaga puasa kita agar tetap utuh pahalanya. Yang dimaksud menjaga puasa kita adalah untuk menjadikan pahala puasa kita utuh. Dua cara yang harus kita lakukan dalam kaitannya dengan hal ini, yaitu menjalankan sunnah-sunnah puasa serta menjauhi apa yang bisa mengurangi pahala puasa dan hikmah puasa. Adapun sunnah-sunnah puasa diantara lain adalah mengakhiri sahur dan menyegerakan buka. Sunnah yang sederhana ini adalah bagian dari kemudahan dan keindahan syariat Islam. Kita diminta mengakhiri sahur sebagaimana persiapan untuk menjalani puasa seharian. Begitu pula kita diminta untuk menyegerakan berbuka sebagaimana kebutuhan fitrah manusia yang harus diperhatikan. Sunnah puasa lainnya adalah dengan berdoa sebelum dan saat berbuka, serta berbuka dengan setengguk air atau 3 biji kurma sebelum makan. Semoga sunnah yang sederhana ini bisa kita lakukan dan optimalkan pahala puasa kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjaga puasa juga dengan penuh sikap dan tindakan yang akan mengurangi keberkahan puasa kita, seperti marah tiada guna, emosional berdusta dalam perkataan, ghibah maupun kemaksiatan secara umum. Hal-hal semacam ini selain dilarang secara umum bagi umat muslim, juga mempengaruhi kualitas puasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengambil pelajaran dari hadis di atas untuk kemudahan meniti hari-hari Ramadan kita dengan penuh kehati-hatian dan perhitungan. Siapapun yang tidak akan rela jika mendapat lapar dahaga saja di bulan mulia ini. Keempat, menghiasi puasa kita dengan ragam amal yang disyariatkan dalam Ramadan. Sesungguhnya ibadah di dalam Ramadan bukan hanya puasa saja, tetapi banyak ragam ibadah yang bisa diisyaratkan dalam bulan penuh berkah ini. Mari
kita hiasi Ramadan di bulan ini dengan ibadah-ibadah mulia, agar Ramadan setelah madrasah ketakwaan benar-benar hadir dalam kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh kepada kita sebagaimana beliau menghiasi hati-hati Ramadannya dengan tadarus tilawah, memperbanyak sedekah, sholawat tarawih, memberi hidangan berbuka, bahkan juga istiqaf di masjid. Pada 10 hari terakhir, jika ingin merasakan Ramadan yang berbeda dan begitu bermakna, maka jadikanlah penting bagi kita untuk menghiasi Ramadan dengan amal ibadah tersebut. Keberkahan Ramadan akan begitu rasa dalam hati kita. Amin. Allahumma amin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langkah sukses yang terakhir adalah mempertahankan dan menjaga semua amal dan istiqomah sehingga akhir Ramadan, bulan Ramadan yang dipenuhi dengan amalan yang sungguh akan melelehkan sebagian dosa kita. Karenanya kita sering menjadi saksi sebagaimana kaum muslimin berguguran dalam perlombaan Ramadan ini sebelum mencapai garis finishnya. Salat tarawih di masjid mulai menyusut sedikit-sedikit seiring berlalunya hari-hari awal Ramadan. Karenanya merupakan hal yang tidak bisa dibantah adalah jika kesuksesan Ramadan bergantung dari keistiqomahan kita menjalani semua kebaikannya dari awal hingga akhir Ramadan. Syariat kita yang indah pun seolah memberikan motivasi di ujung Ramadan agar bertambah semangat dalam beribadah, yaitu dengan menurunkan malam Lailatul Qadar yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjalankan i'tikaf dengan menutup bulan keberkahan ini. Beliau juga bersungguh-sungguh di penghujung Ramadan. Ibunda Aisyah menceritakan kepada kita adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan menghidupkan malam, membangunkan istrinya dan mengikat sarungnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akhirnya mari kita berusaha menjalankan 5 kunci sukses Ramadan di atas agar usaha yang mendapatkan keberkahan dan kesuksesan Ramadan benar-benar terpapah dengan baik dan optimal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan memberikan kekuatan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi